Dari itu saya melihat itu memang cocok. Jadi tanah hasil rotari itu kalau diterak garunya ada langsung kempiar, halus. Nah, langsung halus. Baru rotari untuk mau mempercepat prosesnya, jadi menghaluskan tanahnya. Rotari dua kali jalan itu tidak bisa proses garu. Ya jauh sekali. Kalau di lahan saya itu kalau pakai sikal itu lahan tidak sempurna, susah. Kalau pakai rotari itu ada perubahan yang sangat bagus. Olah lahannya itu sempurna, tenaganya tidak capek, bisa duduk, dan kepastiannya hasil pasti. Dari itu saya melihat itu memang cocok. Jadi tanah hasil rotari itu kalau diterak garunya ada langsung kempiar, halus. Nah, langsung halus. Dulu pakai sikal itu olah lahannya kurang sempurna, makanya sering apa asem-asem yang teyeng. Ya, makanya saya alih ke Wikronos yang rotari. Wikronos memang sangat bagus, sempurna hasilnya. Nah, tanaman bisa sempurna, sip.